Review Xiaomi Pad 6 bosku. Xiaomi Pad 6 ini termasuk tablet yang banyak diminati untuk kali ini karena tablet ini memakai Snapdragon 870 dengan memakai prosesor flagship prosesor ya bosku. Untuk baterainya juga udah besar 8800 mAh. Untuk chargernya juga udah 33 watt ya bosku, ini untuk pengecasannya. Jadi ini dibuat darian juga oke, dibuat game juga oke, buat kerja oke juga bosku. Ini seperti ini. Kameranya juga lumayan oke. HP ini bandrol resmi harga baru di angka 5 jutaan ya bosku. Ini nanti second-annya saya post, saya bandrol harga murah sekali. Ini saya bandrol di angka 3,8 juta ya bosku. Untuk tampilannya seperti ini. Jika kalian mencari HP tablet besar seperti ini, cocoknya ya seri Xiaomi Pad 6 ini. Karena memakai prosesor 860, sekarang tablet-tablet sekarang memakai prosesor yang jelek-jelek. Nah ini, oh kekurangannya ini cuma satu, ini masih belum bisa pakai kartu ya bosku. Ini cuma bisanya pakai WiFi. Nah seperti inilah Xiaomi Pad 6 Space ini ya, Xiaomi Pad 6 Dolby Vision. Monggo bosku digaskan kalau ada yang minat, bisa jadi referensi juga ya.